Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton dan sahabat Kunci Baru Channel. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya bisa mengabarkan kembali situasi pekerjaan di mega proyek Jalan Tol Cisumdawu. Kali ini saya berada di Sabagi dan sekarang lagi hujan lebat ya. Para pekerja semangat, jadi tanggung mungkin ini ya, lagi mengecor jalan. Jalan ini nantinya akan digunakan sebagai aktivitas dari proyek ini, dan yang di sebelahnya lagi ini masih jalan warga dan nantinya akan dicor juga. Jalan ini nantinya akan dipakai untuk pengerukan tanah yang berada di Rancamaya dan rencananya akan dikirim ke Bandung untuk membangun sebuah apartemen ya, tapi saya kurang begitu paham. Saya cuman bertanya sedikit ke sopir yang mengangkut tanahnya. Jadi teman-teman, dari sini sampai ke jembatan Cinampel itu kurang lebih sekitar 5 kilo jaraknya ya. Tetapi sebagian yang disabagi dan yang dinangkap badak sudah dicor, berarti kurang lebih kurang dari 5 kiloan lah akan tersambung semua ya sampai ke Kojengkang. Tapi kendalanya cuaca hampir setiap hari hujan, dan dapat dipastikan kalau tidak musim hujan ini akan cepat selesai ya pekerjaan ini. Lumayan hujannya, hujan sangat lebat sekali ini. Dan para pekerja ini langsung menutupinya dengan plastik. Nah, yang di bawah sana, overpass sana itu nantinya akan melintasi ke sini ya, buat jalan warga.
Nah, dari tempat saya berdiri di sini sampai jembatan Cinampel itu kurang lebih ada 5 kiloan lah. Jadi dari sini sampai Cinampel yang belum selesai, tapi sebagian sudah dicor. Berarti prediksi saya ini kurang dari 5 kilo jalannya yang akan dicor. Jadi sebentar lagi akan beres. 1, 2, 3 akan cepat selesai. Mudah-mudahan ya cuaca mendukung. Nah, ini overpass yang akan untuk dipakai jalan baru. Masih dilakukan pengerukan. Hampir setiap hari teman-teman lihat hujan. Tapi pekerjaan terus berlanjut. Kebut. Biar cepat selesai sesuai dengan target. Ya, mudah-mudahan ya. Kita doakan. Oke, teman-teman, terima kasih masih mantengin channel ini. Di bawah bangunan ini terdapat sungai dan saya berdiri di sini dekat dengan mes, ya, mes dari para pekerja. Nah, ini sebagian jalan sudah dicor ya. Tinggal menunggu beresnya dari jembatan ini. Dan ini jalan warga yang sudah selesai, baru sebagian ya, untuk pindah posisi. Baru sebagian yang dicor. Nanti arahnya akan ke bawah ini, menghubungkan ke perkampungan yang di seberang sana. Teman-teman, mungkin hanya segini ya yang dapat saya sampaikan. Nanti akan saya kabarkan dari pekerjaan terbaru di titik yang lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga informasi ini bermanfaat. Atas segala kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.